tahniah pada JPN khususnya sektor pendidikan Islam. Bila kita cerita tentang kecemerlangan dan kejayaan ini, sudah pasti dia akan dapat dilihat khususnya matlamat kepada mana-mana sekolah yang ada di dalam negara kita, baik di peringkat rendah maupun di peringkat menengah. Dan dalam sistem pendidikan di dalam negara kita ini, maknanya kejayaan dan kecemerlangan itu merupakan perkara yang dijadikan sebagai sandaran. Contohnya bagaimana mereka mengikuti peperiksaan di peringkat sekolah, peperiksaan yang bersifat umum ataupun awam, yang bersifat kebangsaan, UPSR, PMR, SPM dan juga STPM, serta termasuk juga aliran agama, adanya Ekdadi, Sanawiyah dan juga STAM. Itu merupakan sijil-sijil yang sedia ada khususnya di peringkat sekolah. Dan dia juga termasuk juga dari segi kategori kecemerlangan dan kejayaan ini, maksudnya murid ataupun pelajar bukan hanya di bidang akademik tetapi dari segi co-curriculum. Maksudnya mereka mampu dari segi co-curriculum, pakaian beruniform, sukan, pertandingan-pertandingan yang lain, hafazan, tilawah, nasyid dan sebagainya, itu dijadikan sandaran. Yang paling penting, kita nak melihat hari ini murid dan pelajar-pelajar kita mempunyai inovasi yang cukup tinggi, dan pada masa yang sama dia mempunyai kreativiti, dan kreativiti ataupun inovasi, kemahiran dan sebagainya ini sudah pasti dia akan melandaskan kepada pembimbing dia yang cukup setia. Jadi pembimbing yang cukup setia adalah guru-guru yang akan dapat memastikan lonjakan kejayaan-kejayaan. Pada masa yang sama juga, saya mengharapkan khususnya di sekolah-sekolah yang ada di dalam negeri Perak kita, baik di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia maupun juga di bawah Jabatan Agama Islam Perak, supaya memastikan modal insan dari segi sifat moral, akhlak, sasiah, jati diri dan juga apa saja kepakaran-kepakaran yang ada kepada anak-anak kita, murid ataupun pelajar-pelajar kita ini, perlu kita berikan ruang dan peluang kepada mereka. Dan sudah pasti guru-guru perlu melihat falsafah pendidikan negara yang cukup jelas dengan matlamat ala tuju yang memastikan untuk kita capai kecemerlangan dan kejayaan. Dan termasuk juga saya nak memastikan matlamat khususnya di peringkat negeri Perak kita ini, sekolah-sekolah termasuk guru-guru, dia juga akan capai tahap yang kita telah pun jelaskan kepada rakyat, iaitu dari segi Perak Aman Jaya. Dan ia ada keterkaitan bagaimana guru-guru memainkan peranan yang cukup penting bagi mencapai Perak Aman Jaya. Begitu juga murid-murid ataupun pelajar-pelajar termasuk ada peringkat kolej, universiti dan sebagainya, supaya mereka juga akan dapat menyambut cabaran dari segi Perak Aman Jaya itu dijadikan sebagai matlamat, kerana dia juga termasuk dari segi rangkaian penampilan dari segi sudut ilmu khususnya di elemen pendidikan.